adab mencukur rambut. Di antara, betul? Betul. Di antara adab Adam ketika mencukur rambut. Kenapa kitab sebut di antara? Sebab banyak. Kalau nak kumpulkan semua, memang tebal. Jadi yang sempat dikumpulkan. Saya sebagai penulis buku juga, memang begitu saya merasakan. Tak semua benda yang kita nak letak di buku itu. Ha, jadi, bermaksud, di situlah ada kekurangan. Itulah sifat insan. Alhamdulillah, wabila alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil awliya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Khairu ma uhayikum bihi tahiyatul Islam wa tahiyatul Islamis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alayna hikmataka wa inshur alayna min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ورزقنا فهما نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان وقراءة القرآن يا رحيم يا رحمن يا كريم يا منان صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين نوعين التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه الحمد لله سمون ما أبلام بطني أدعو وانتهان سيئ لكت masjid. Mereka tak tahu yang saya bagi tahu kalau kalau Rabu, Minggu kedua dan keempat jangan tahan saya. Tapi saya tidak direct lah bahasanya. Saya kata saya ada urusan. Kalau ada urusan, tangguh minggu satu lagi. Jadi mungkin tadi menangis-nangis jumpa sebab ada problem anak. Dan anak bukan kecil, anak besar. Jadi saya mohon maaf, hari ini saya lebihkan sikit masa saya lah. Pukul 10, pukul berapa? 11.45 kan? Cuma saya lebihkan sikit, 12 ke? Siapa yang ada urusan boleh boleh beredar nanti siapa nak. Bismillahirrahmanirrahim. Masih lagi belum jumpa buku saya ni. Mudah-mudahan dua minggu lagi jumpa. Kalau tak, Kak Johanna besar pahala. Sebab buku beliau saya baca, saya syarah, berapa ramai yang dapat manfaat. Tapi kesian beliau tak dapat buat nota. Nota kat situ saja. Jangan buku tu pula hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Adab mencukur rambut. Di antara, betul? Betul. Di antara adab Adam ketika mencukur rambut. Kenapa kitab sebut di antara? Sebab banyak. Kalau nak kumpulkan semua memang tebal. Jadi yang sempat dikumpulkan. Saya sebagai penulis buku juga memang begitu saya merasakan. Tak semua benda yang kita nak letak di buku itu. Ha, jadi bermaksud di situlah ada kekurangan. Itulah sifat insan. Manusia bila ada kekurangan itu sebenarnya kesempurnaan. Bila kita ada kekurangan, itulah kesempurnaan. Sebab kesempurnaan miliknya Allah. Contoh, ada seorang ulama sufi di Indonesia bagi tahu. Maaf, setiap manusia kan ada lubang kat bawah tu. Memang nampak jijik. Sebab situlah keluarnya najis. Cuba kalau tak ada lubang tu. Kena tebuk perut.
bila tepuk perut, nanti akan ada permakalan fiqah. Kalau ditepuk di atas pusat, ada permakalan fiqahnya. Kalau tepuk di bawah pusat pun ada permasalahan. Maksudnya ada urayan dari segi fiqah. Apakah nak kena solat, kena cabut, kalau tak kena cabut, apakah kena qadha, sampai rentetan perkara-perkara permasalahan fiqah. Dek kerana ditebuk dekat perut tadi tu. Kita memang, di bawah tu memang ada lubang, memang kurang. Tapi kurang itulah sempurna. Itu Maha Suci Allah. Nah? Dimulai dari sebelah kanan ni, secara keseluruhan, kemudian sebelah kiri. Sebagaimana tata cara ini telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala haji wada. Melayu kita sebut haji wida. Ya, sebutan Arabnya wada. Wada maksud perpisahan. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat namanya Sayyidina Anas bin Malik. Saya dah sebut dekat sini Sayyidina Anas umurnya panjang. Ada sedikit kesepahaman, salah faham sedikit dengan seorang penguasa pada zaman Abbasiyah. Beliau disebut ketua polis zaman itu, iaitu Yusuf ibn Hajjaj al-Thaqafi. Namanya masyhur. Sebutnya khalifah ataupun penguasa Yusuf bin Hajjaj al-Thaqafi terkenal dengan ketegasan, malah tidak sedikit orang melabelkan beliau orang yang zalim. Malah ada ulama juga disiksa dan dikatakan ada dibunuhnya juga. Memang terkenal. Berlaku sedikitlah apa bendanya, saya pun tak pasti, dengan sahabat Nabi ini, Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik, beliau ketika umur 9 tahun, Nabi berhijrah ke Madinah, lalu datang bapa beliau Abu Tufail bawa, "Ya Rasulullah, inna anasan ulamun kayis." Wahai Rasulullah, Anas budak kecil ni, anak saya ni, budak yang pintar. "Faliyakhdumkan," nanti akan khidmat dengan tuan. "Fadu'ullah alahu," doakan untuknya. Nabi doa, "Ya Allah, panjangkan umurnya, banyakkan hartanya, banyakkan anak-anaknya dan rida'inah dia." Semua makbul doa Nabi. Umur beliau memang panjang. Sehingga beliau jumpa dengan ni. Ya, apa ni, penguasa Yusuf Ibn Hajjaj al-Thaqafi tadi. Hartanya banyak. Tidak ada orang yang dua kali kebun kurmanya berbuah setahun melainkan kebun Sayyidina Anas, bekas orang Nabi. Anak beliau 100 lebih orang. Tapi bukan seorang isteri. Dan umur yang panjang. Sehingga jumpa dengan Hajjaj tadi tu. Lalu kata Hajjaj marah-marah. "Wahai," lebih kurang, "wahai Pakcik Anas," Sayyidina Anas, "kalaulah saya tidak tahu tuan pernah jadi khidmat kepada Nabi, khadam Nabi 10 tahun. Beliau umur 9 tahun dah jadi khadam Nabi dan baginda wafat ketika itu umur beliau 19 tahun. Bermaksud 10 tahun solid jadi khadam Nabi. Kalaulah saya tak tahu yang tuan pernah khadam, siap." Siap tu maksudnya, kalau tak, kill, destroy. Dua tu. Nah, kata Sayyidina Anas, "Kamu tak akan dapat mengapa-apakan saya. Sebab Nabi ajarkan saya doa, orang zalim tidak akan dapat mengapa-apakan." Terus sejuk hati Yusuf ibn Hajjaj al-Thaqafi. "Wahai Anas, ajarlah saya. Tadi kemai saya. Bila dengar hari ini, jadi terus melting." Kata Sayyidina Anas, "Kamu bukan orang yang layak untuk doa ini." Tengok bahasanya, dia pun balik ke rumah. Dia ada dua orang anak kecil. Pergi jumpa dengan Pakcik Anas, mengaji dengan beliau. Nak balik nanti bawa dua uncang ni. Tapi sebelum nak balik, bagi tahu lah, "Pakcik, boleh tak ajar doa yang Nabi ajar pada Pakcik? Supaya orang nak apa-apa kan tak dapat." Dua ni pun pergi nak mengaji. Habis mengaji nak balik ni, ini duit untuk Pakcik Abah pagi.
Tuan Guru, boleh tak ajar kami doa yang Nabi ajar? Siapa yang bacanya, siapa pun tak boleh mengalahkannya, membinasakannya. Serina Anas tahu ni, mesti kerja apa dia ni. Tengok bijaknya Anas. Ketika dengan bapak mereka, Serina Anas katakan, kamu bukan orang yang layak untuk menerima doa. Untuk dua orang anak ini kecil, kamu belum tiba masanya. Semuanya saya nak kata apa ni? Belum layak ke belum tiba? Kan tadi nak dapat doa tu dengan Serina Anas. Serina Anas bagi tahu dengan Hajjaj Ibn Yusuf, tapi kamu bukan orang yang layak. Untuk anaknya tadi, kamu bukan orang yang belum tiba masanya. Tu saya nak cakap apa kat semua depan saya ni? Kalau minta dengan saya nak kata apa ni? Saya katakan, boleh. Cuma, ada cuma tu. Nanti buka amalan Hizbun Nawawi. Siapa yang ada kitab Kanzus Sa'adah? Boleh buka. Cuba Kak Nani buka. Kanzus Hizbun Nawawi. Pagi bacanya. 49. Doa ini ada dalam rangkaian bacaan Hizbun Nawawi yang panjang itu. Cuma guru kami kata begini. Saya tak sebut kat mana part dalam doa yang panjang itu. Doa ni tadi, doa Serina Anas. Kalau saya abak mai, tak mana baca tu yang nanti hak lain semua tak baca. Jadi senang boleh baca, baca keseluruhan. Siapa ada kitab ni, kau buka dulu. Ini untuk mengelakkan daripada dizalimi orang. Namanya Hizbun Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa ada kitab ni, buka dulu. 49. Tanda dulu ya, tanda dulu. Jadi akan dibaca nanti daripada muka surat 49 sampai 59. Tak banyak, 10 muka surat. Boleh? Ada partnya tu. Saya tak bagi tahu kat mana partnya itu. Kalau saya bagi tahu nanti, tuan-tuan baca hal tu saja, hal lain tinggal. Boleh nak? Saya ijazahkan. Untuk pelindung diri, satu, daripada orang yang zalim ataupun ugutan dan daripada makhluk halus. Ini kuat, insyaAllah. Dikatakan yang menyusunnya Imam Nawawi. Wallahu'alam dikatakan. Guru-guru kami semua kata kita. Dan bacaan itu sangat bagus sekali. Cuma saya tak ada masa nak menghuraikannya. Cuma satu sahaja. Siapa yang buku baca ini, cuba lihat pada muka surat 58. Dua muka surat terakhir. Mungkin berbeza sikit Kak Ajah. Yang Kak Ajah punya 61. Yang mungkin cetakan lain. Jadi buku Kak Ajah tadi 49 sampai 61. Buku saya ni sebab ni cetakan pertama ni. 49 sampai 59. Baik, cuba siapa yang ada buku ni cuba tengok . Setelah membaca wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, buat macam ni. Tiupkan tanpa mengeluarkan air liur ke arah kanan 3 kali, kiri 3 kali, depan 3 kali, belakang 3 kali. Tonton tengok saya, kanan 3 kali. Tak semestinya menghadap kiblat. Yang penting kat mana tangan kanan kita tu. Gini, kanan saya kat sini kan. 3 kali. Jangan air liur keluar, jangan. Agak-agak. Tengok nak. Ada air liur keluar tu, sikit-sikit. Ini. Kiri, depan. Baru belakang. Pusing sikit apa. Baru baca ni. Khaba'tu nafsi fi khaza'ini bismillahirrahmanirrahim. Boleh? Saya ijazahkan amalan ni pada semua. Terutama sekali kalau tuan-tuan pergi ke rumah, mungkin rumah homestay ke, ataupun apa-apa yang lama tak diduduk orang. Baca yang ini, Hizbun Nawawi. Kalau dijadikan amalan, lagi bagus. Orang yang kena sihir, orang yang
selalu kena rasuk, saka, elokkan. Ini jadikan satu amanat. Baik. Bila-bila saja. Paling bagus waktu pagi. Sebab kita nak buat peninding, kita tak tahu lepas subuh tu, apa nak terjadi tu kan. Buatlah. Paling kurang sekali. Waktu subuh. Paling kurang. Contoh, baru hari ini ingat. Ni dah pukul 11 dah ni. Nanti balik, nanti kita habis pukul berapa tadi? 12, 1 minit baca tu. Kan kita habis pukul 12 hari ni. Tak sempat driving. So, orang lain driving, kita baca. Yang ni pun kalau nak buka di YouTube, tulis je, Hizbun Nawawi, sama bacaan. Immediately, maksudnya lepas kita solat subuh. Tak, maksudnya kita baca ni selepas kita solat tu lah. Lepas solat, lepas berzikir, dekat dalam mengaji, tunggu sampai terbit matahari. Sebab nak solat pun nak isyraf, dapatlah pahala haji dan umrah. Kajah pula sibuk buat kopi dan roti bom. Jadi kalau hafal, kajah baca. Kalau tidak, sekejap sebelum nak buat teh, kan, baca dia. Lancarkan. Ini kalau lancar ni sekejap. Kalau hafal ni tak sampai 5 minit. Hafal tak sampai 5 minit. Ini pengalaman saya ketika saya bagikan amalan ni pada orang yang kena gangguan, whatever tu. Ini termasuk gangguan manusia, bukan gangguan jin, iblis je. Gangguan manusia. Ini bagus dibaca, ya. Baik. Ada nak tanya tak? Biar beramal tahu. Bila bacanya? Anytime. Bila banyak baca, sekali cukup. Paling bagus selepas subuh. Lepas subuh kan, terus. Dan yang bagus lagi, waktu malam baca sekali lagi. Tapi kan banyak amalan nak diamal ni, takut tak dan. Biar walaupun sekali. Hizbun Nawawi. Ini orang zalim, insyaAllah tak akan kena. Dengan izin Allah. Akhirnya tadi, tak diapa-apakan Sayyidina Anas. Kerana barakah. Doa Nabi, dan dalam doa Nabi itu tak panjang, ada dalam ni, terselit dalam ni, tapi saya tak bagi tahulah. Kalau saya bagi tahu, baca satu paragraf tu, ialah dua paragraf, kan? Ini biar kita gabung dengan amalan lain juga. Baik, saya ijazahkan semua untuk amalkan ini, kalau ada niat untuk mengamalkan ini. Tuan-tuan sebut kami terima. Termasuk juga yang ikut kita secara online dan mungkin ada rakaman, saya ijazahkan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, qabil tu maksudnya aku terima. Eh? Dia berkata, Sayyidina Anas mengatakan, lamma rama Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam jamrata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah selesai melontar jamrah, wa nahara nusukahu, dan memotong hayawan kurbannya, maksud menyembelih, wa halaqa, kemudian baginda mencukur rambut, nawalal haliq, dan tata cara baginda dalam mencukur rambut macam ni. Baginda menghadapkan bahagian nawalal haliqa syiqqahu al-ayman fahalaqahu. Baginda menghadapkan bahagian sebelah kanan terlebih dahulu dari rambut kepalanya, kemudian dicukur. Thumma da'a Abu Talhata al-Ansari, kemudian baginda memanggil Abu Talhah al-Ansari. Siapa Abu Talhah tadi? Bapa kepada Sayyidina Anas. Fa'atahu iyyah, dan memberikan rambut tersebut kepadanya. Thumma nawalahu asyiq al-aysar, kemudian menghadapkan rambutnya yang sebelah kiri untuk dicukur. Faqala ihliq, baginda mengatakan pada tukang cukur, cukurlah. Fahalaqahu, kemudian dia pun mencukur rambut baginda. Fa'atahu Abu Talhah, baginda memanggil Abu Talhah dan bagi. Faqala, kata Nabi, iqsimhu bainan nas, bagikan rambut ini kepada orang-orang ramai. Ini maksudnya konsep tabarruk, mengambil barakah. Boleh. Rambut ini Nabi sendiri ajar. Hadis ni hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Jadi, orang-orang ambil sikit, orang-orang ambil sikit, orang-orang ambil sikit. Contoh,
Kalau sakit, boleh rendamkan rambut tu dalam air, boleh minum air. Jangan minum rambut sekali, jangan. Minum air, rambut tu tinggal dan simpankan. Apakah sampai sekarang rambut tu ada ataupun tidak? Kebanyakan ulama kata ada. Dan saya pernah tengok dengan mata kepala saya sendiri, tengok pun kita dah menangis dah. Heran, pelik-pelik ni. Ulama pun ceria semua tadi, bila nak rapat buka tu, hati tu duk-duk tengok dia menangis tu. Tak tahu pun siapa. Saya pun, ish, baru rambut, belum lagi batang tu. Mungkin tak kuat, mungkin tak kuat. Sebab kita banyak buat benda yang tak baik, kan? Kan jumpa Rasulullah bukan sebarang tu. Jumpa orang salih pun banyak-banyak salawat, banyak-banyak baca, Allahumma asturna bisitrikal jamin. Ingat lagi ke doa tu? Tak ingat dah. Memang muka macam tak ingat. Allahumma asturna bisitrikal jamin. Adakah ajar buat matang? Dia lupa kat rumah. Kalau jumpa dengan orang salih, wali-wali Allah, baca ini tiga kali. Allahumma asturna bisitrikal jamil. Ya Allah, tutupkan kami dengan tutupanmu yang indah. Mudah-mudahan tak nampak sangatlah keburukan ataupun ke Muhammad kekurangan kita tu. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba sama-sama baca dengan saya. Allahumma asturna bisitrikal jamil. Maksudnya, Allahumma, ya Allah, usturna, tutupkanlah kami. Bisitrika, dengan tutupanmu al-jamil yang indah. Supaya jangan nampak sangat. Memang ada setengah orang Allah bagi kelebihan. Nampak, tak tahulah apa yang mereka nampak. Nah, di tengok kita, dia tahu. Oh, tak tahu dah. Malas nanti panjang cerita nanti. Apakah dia tengok kita ni? Kita pun tak tahu. Nah, sebab tu jangan diganggu ketenteraman hati mereka berzikir kepada Allah. Caranya janganlah nampak sangat. Mudah-mudahan dengan izin Allah. Kan ada setengah wali-wali Allah pernah melihat orang itu mukanya seperti binatang. Ada? Cerita kewalian ni memang di luar daripada adat kita. Jadi, baca tiga kali. Bila tu setiap kali nak jumpalah. Tak semestinya orang tu mungkin orang biasa, tapi dia pangkat wali contoh. Ataupun orang salih. Sebahagian mereka tu yang tunduk your pandangan. Kita pun nak jangan kata mereka sombong. Takut Allah buka, singkapkan. Ya, yeah. Baik. Jadi hadis ini menunjukkan boleh bertabarruk, boleh mengambil barakah. Kalau tidak, kenapa Nabi bagi? Nah, maksudnya sedekah untuk bertabarruk, ambil barakah. Dianjurkan bagi yang mencukur untuk selalu berzikir ketika mencukur. Begitu juga orang yang dicukur. Banyaklah zikir, salawat. Yang paling ringan salawat, paling ringan. Yang paling pendek, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, ini sekadar menyebut, bukan nak menunjuk-nunjuk. Tidak, tapi untuk sama-sama beramal. Kami dalam dua minggu lepas, Alhamdulillah, berzikir, solawat,
17 juta kali. Program sejuta salawat bersama Syekh Nuruddin di Masjid Sultan Zainal Abidin. Katanya yang hadir malam itu 7,000. Katanya. Ada juga yang bagi tahu 10,000. Katalah kita ambil yang 7,000. Nah, kami bersalawat malam itu salawat Sayyidina Jibril. Macam mana salawat tu? Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Saya bagi tahu kenapa ini sebagai satu salawat. Ya. Ini namanya salawat Sayyidina Jibril. Baik. Kalau boleh dengar tak suara saya di belakang? Tak dengar. Tak dengar duduk depan ni sekali. Ini melibatkan bahasa Arab sedikit. Cuba faham. Nah, cuba faham. Kalau tak ada background pun tak apa, cuba faham. Sallallahu artinya Allah telah bersalawat. Ala ke atas Sayyidina penghulu kami Muhammad Nabi Muhammad. Jadi, kalau sebut sebegitu, mana doanya? Mana doanya? Nah, oleh kerana itu, orang Arab mengatakan dalam ilmu al-ma'ani, ada satu cabang ilmu bahasa Arab namanya ilmu al-ma'ani, ini disebut dengan jumlah doa'iyah, khabariyah, lafzan, insya'iyah, makna. Ini namanya jumlah doa'iyah, khabariyah, lafzan. Insya iya maknan. Ayat sebegini kalau kita terjemah literally tak ada maksud doa. Cuba tuan-tuan tengok ayat saya ni. Allah telah merahmati penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada doa tak? Tak ada doa, itu just to explain, to let people know. Itu saja. Tapi, walaupun ayatnya macam tu, ayat ini dalam kategori yang disebut jumlah doa'iyah. Ayat doa. Khabariyah lafzan. Dari segi lafaz, word by word, itu untuk mengkhabarkan, to explain. Itu saja. Tapi, insya'iyah maknan. Dari segi understanding, itu doa. Sehingga, terjemahan yang literal, Allah telah merahmati penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila kita maksudkan ini doa, dia akan jadi ya Allah rahmatilah. Ada dia kita. Ataupun semoga Allah merahmati. Walaupun tadi Allah telah merahmati. Nah, itu dari segi word by word. Tapi maknanya, understandingnya adalah semoga Allah merahmati. Ha, bila semoga tu, situlah pahala kita. Sebab kita minta semoga, ya, seolah-olah semoga Allah merahmati Nabi. Ya Allah, rahmatilah Nabi. Faham? Ha, itulah maksudnya bila kita sebut sama juga radiyallahu anhu. Dapat pahala. Radiyallahu anhu,
Kalau terjemah satu-satu, Allah telah meredainya. Tapi kalau ikut ini, semoga Allah meredainya. Bukankah itu doa? Ha, bila kita sebut dapat, boleh. Ada orang meninggal, kita sebut, sebut nama beliau dulu. Contoh kita baca kitab beliau, contohnya Haji Muhammad, kita pun sebut Rahimahullah. Rahimahullah tu literally Allah telah merahmati rohnya. Tapi sebenarnya kita maksudkan semoga Allah merahmati rohnya. Sebab itu mulut kita ni jangan diam sangat. Maksud saya bila sebut nama Nabi Muhammad terus sallallahu alaihi wasallam paling kuat. Tak pun sallallahu ala sayyidina Muhammad. Contoh kalau kita baca kitab, orang tu dah meninggal. Saya sebutnya, berkatalah Imamul Ghazali. Ha, kita jawab, betul. Apa dia kat ajar? Rahimahullah. Erti literal, Allah telah merahmati rohnya. Tapi sebenarnya kita nak semoga dapatlah pada kat situ. Kalau baca buku saya, ha, berkatalah Ustaz Muhadir nak sebut apa? Rahimahullah, minggu depan saya tak datang. Ah, masih hidup, apa ingat Kak Azhar? Apa tu? Tu yang saya nak dengar tu. Jangan rahimahullah. Semoga Allah merahmati rohnya. Tok Syekh hidup ingat depan ni. Hafizahullah. Semoga Allah menjaga. Jadi lepas ni, bila dengar nama Nabi Muhammad, terus sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kami bersalawat. Malam tu Syekh Nuruddin lead kami 1000. Nah, 1000. Anak murid beliau Syekh Amin 500. Anak murid beliau Ustaz Kamal 500. Dan anak murid beliau juga jadi imam di Masjid Sultan Mizan Kesir 500. Jadi berapa? 2000 500. Cuba darab dengan 7,000. Berapa? Apa juta tu? Ni. Cuba kat aja kita tengok berapa. Siapa yang ingin ada calculate? Buat calculation. Cuba kat Nani tengok. Apa? Dia 2,500 kan? 2,500 darab dengan katalah 10,000 malam tu. Katakan 10 berapa? Senang sikit kan? 10,000. Ha? Juta berapa juta ni? 25 juta. Ha? Saya sebut tadi 17 kan? Ha, naik lagi. Katakan 7. 7. Paling ringan. Berapa juta? 11. 17 juta, Masya Allah. Itu yang saya sebut 17 juta tu. Dan tak letih. Saya duduk atas pentas dengan beliau. Hayuran saya. Masya Allah. Maksudnya barakah. Ngantuk pun tidak. Walau duduk atas tu segan. Kita segan duduk atas tu. Nama majlis, nama majlis tu sejuta salawat daripada sejuta satu jiwa. Maksudnya, maksudnya kalau boleh sejuta yang hadir lah. Satu salat jadi sejuta. Yang hadir itu dalam 10,000 atau 7,000. InsyaAllah akan jadi, akan ini sebagai satu program yang berkala. Hadir lah sama-sama. Sebab tak ada lain. Tausiah ceramah sedikit pendek, salawat. Pendek, salawat. Masa barakah betul. Saya datang sebelum maghrib, balik pukul 12. Maafnya, nak cerita bab tak letih. Saya rasa tak detik. Tak mengantuk. Ha? Kau nak buat kat sini? Bila? So, saya buat. Bincanglah dengan penganjur yang tu ya. Yang menganjur kat nyata. Sangat bagus. Sangat barokah. Sangat barokah. Allah. Memang bagi salawat ni memang. Sangat barokah. Waktu itulah minta doa kepada Allah. InsyaAllah. Memberikan upah kepada tukang syukur dengan kerelaan hati tanpa tawar-menawar. Dalam kitab Hasyiatul Jamal dijelaskan,
alla yusharita alaihi lilhaliqi ujuratan ma'luma. Ada terjemah. Saya terjemahkan. Syaratnya adalah untuk tidak mensyaratkan, tak bagi syarat kepada penyokong itu upah yang tertentu. Wa yu'tihi ibtida'an ma tatibu bihi nafsuh, dan dia bagi ikut apa yang rasa hatinya tu. Fa in radiya, kalau dia redha. Wa illa zadahu, kalau tak tambah lagi. Kita kan dah ada sekarang RM10 contoh. RM15 tak apalah tu. Kerana dia dah redha yang itu. Tapi kalau kita redha, rasa dia berapa ni? Adik, RM10. Oh, Masya Allah. Boleh kurang. Cerita tadi redha kan? Lepas tu bagi lebih. Dek, nak ambil RM20. Dia pun nak tukar. Keep the change dek. Tapi kali ni je lah. Bagilah dia RM10. Begitu ya. Paling bagus kita. Jadi, kalau tak, tak apa. Kita dah bersetuju RM10, khair. Tidak benar. Kalau di Makkah tu memang seronok. Dia pun yang tarik kita. Dia tarik. Sini abang. Pandai pula dia panggil abang. Kita punya lah tengok kamus. Kekaifaha luka. Yumkin takhfi. Mungkin dapat diskaun. Tak, dia yang cakap. Murah. Itulah mereka ya. Menghadap kiblat ketika sedang dicukur sebolehnya. Tapi kalau di kedai orang, jangan nak pusing-pusing kursi itu. Saat lagi kepala kita dipusing. Kita kalau dah pergi rumah orang ataupun kedai orang, ikut je. Jangan ikut cara kita ya. Takut nanti orang tak selesa. Disunahkan tukang cukurnya beragama Islam. Kalau saya, memang saya tak bagi orang yang bukan Islam. Kalau saya sendiri. Sebab kita memang boleh pilih, kecuali situ memang dalam hutan belantara, dia seorang tu je yang buat. Tapi kat sini, kalau tak ada kat Subang Jaya ni, pergi dekat Subang Pride. Yes, Subang Pride kan? Tak tahu saya, sebut saja. Dalam kitab Tuhfatul Muhtaj dijelaskan, وَيُسْتَحَبُّ كَوْنُ الْحَالِقِ مُسْلِمًا. Wajustahab ni diistihabkan, dianjurkan, disunatkan. Orang yang mencukur itu orang Islam. Tambah lagi kalau orang yang salih lagi lah, ya Allah. Mari baca-bacanya dulu kepada kita tu, mana lah tahu. Kan ada doanya untuk orang yang kalau budak-budak datang, ada bacaan dia. Supaya dia lembut. Saya ajar satu amalan hari ini supaya anak kita lembut. Boleh buat. Caranya ialah panggil anak kita tu dan suruh dia pejam mata. Kita baca ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, nanti belajar kan ke ajar kita hamba dia. Ya. Masya-Allah ayat 200 Ali Imran, ya Allah. Tambah-tambah pahala kat sini. Ali Imran. Berapa ratus tadi? 200. 200. Saya buat paku ni supaya jangan orang ambil. Empat penjuru yang bulat-bulat tu paku tu supaya jangan orang ambil. Nak tunjuk amalan ni, amalan yang kuat ni. Baca untuk anak-anak. Pejam mata, saya dapat ijazah ni daripada seorang ustazah. Waktu tu beliau buka, kalau tak silap, 9 sekolah tadika. Semua jadi. Anak-anak beliau, kalau tak silap, saya 6 atau 7, semua UIT. Saya bagi tahu kat ustazah ni, saya tak sebut nama ni, dia kat Subang. Ustazah ni, ya Allah, ibu Mihali ustazah ni. Ibu tunggal sekarang, suami dah meninggal, semua UIA. Masya Allah. Nah, beliau yang ijazahkan saya. Ustaz, kalau ada budak-budak nakal-nakal, panggil, so dia depan kita ni, pejam mata. Dia yang pejam dengan kita. Dia yang pejam, kita baca ni.
Ya ayyuhalladzi, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Tiup begini. Tarik dulu. Habis. Boleh? Tiup kat sini, ubun-ubun. Jangan jentel. Itu pun dapat tak? Lena, saya jazahkan semua untuk amalkan. Anak-anak kita boleh bersadar. Ada satu lagi, yang itu Ayatul Kursi. Itu kemudian. Saya dah ijazahkan juga kan Ayatul Kursi. Belum? Mesti belum. Selalu belum. Kita baca dulu. Dianjurkan untuk solat sunat 2 rakaat setelah dicukur. Tolong buat nota kat situ. Ini solat sunat mutlak. Solat sunat mutlak. Di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj dijelaskan. Qala al-Imam Ad-Damiri an ba'd al-a'immati annahu qala, berkata al-Imam Ad-Damiri, kisah ini diriwayatkan dari sebahagian ulama. Akhtatu qala annahu qala, beliau berkata, akhtatu fi halqi ra'si fi khamsati ahkam, aku telah melakukan kesalahan pada 5 hukum ketika mencukur rambut. Alamaniha hajjamun bimina, dan yang mengajarkan kepadaku adalah tukang bekam. Aku telah melakukan kesalahan pada 5 hukum ketika mencukur rambut, dan yang mengajarkan padaku adalah tukang bekam, hajam. Ini namanya hijamah. Hijamah ni adalah bekam, berbekam. Saya sangat percaya dengan bekam. Hijamah. Bekam yang terbaik, toreh. Itu yang terbaik. Dan kalau nak bekam, jangan tarik yang sebarang. Biar tarik darah banyak keluar. 3 tarik. Saya lupa sekarang. Nanti tanya dengan Adil, saya lupa sekarang. Siapa yang ingat? Tarik bulan Islam. 17, 19, 21 kan? Saya ingat-ingat lupa. Sebolehnya 3 tarik itu. Sebolehnya. Sebab memang dikatakan darah kotor itu keluar pada tarikh-tarikh itu. Wallahu'alam, itu pengalaman hijab. Oh, yang pandai itu. Nah. Hari biasa pun tak apa. Tapi itu dah namanya petua-petua tadi itu. Hal ini terjadi ketika aku berada di Mina. Fakultu bikam tahliqu ra'si, aku berkata, berapa upahmu dalam mencukur rambutku? Dia ni orang yang pandai berbekam, tapi cerita ni cerita tentang cukur rambut. Faqala, Iraqiyun anta, apakah kamu dari negeri Iraq? Nah, pelik. Qultu na'am, aku katakan benar. Qala an-nusuku la yusharatu alaihi, dia mengatakan janganlah tawar-menawar tatkala dicukur ketika beribadah haji atau umrah. Qala fajalastu munharifan anil qiblah, maka aku pun duduk untuk dicukur. Tadi kan dah salah satu, dia macam menawar dalam bab cukur, kan tak boleh. Itu satu. Yang kedua, dia nak tegur yang kedua. Lalu aku tidak menghadap kiblat ketika duduk. Aqala li hawwil wajhaka ila al-qiblah, maka dia mengatakan padaku, hadapkan wajahmu ke arah kiblat. Dua dah dia rectify, dua dah dia tegur. Tadi tawar menawar, yang kedua dia duduk tak menghadap kiblat. Fa hawwaltuhu, maka aku pun menghadap kiblat. Wa ra'aituhu an yahliqa min al-janib al-aysar, dan aku berikan bahagian yang kiri daripada rambut kepadaku agar dia memulai mencukurnya daripada sebelah kiri. Dia tegur lagi. Faqala li, dia berkata padaku, adiril yamin, berikan bahagian yang sebelah kanan. Tiga dah dia tegur. Ni orang alim, ulama pun ditegur. Nak tunjuk
manusia bukan perfect. Contoh, kalau saya ada salah silap, saya akui. Sebab saya bukan orang yang perfect. Jadi, tapi kita berusaha untuk tidak salah. Tapi kalau dah salah, dia akui saja. Jangan malu. Walaupun kita seorang yang terkenal, ustaz baik, ulama baik. Oh maaf, tadi semalam saya jawab agak tergesa-gesa. Saya jawab sah, sebenarnya tak sah. Tak malu pun. Nah, Imam Malik ditanya 53 soalan, dikatakan beliau cuma menjawab 3 soalan. Yang lain, wallahu. Sebab itu, ada satu nasihat daripada Sayyidina Ali. Disebut di dalam kitab Risalah Al-Mustarshidin. Risalah Al-Mustarshidin. Kami belajar dengan Syekh Nuruddin di Bogor. Karangan Al-Imam Al-Muhasibi. Imam Al-Muhasibi. Bukunya bagus buku ini. Dah diterjemah Melayu. Rasanya belum. Tak ingat saya dah sudah ke belum. Ini dalam bahasa Arab. Yang menulisnya Al-Imam Al-Muhasibi. Dalam tu, beliau menukilkan apa yang disebut oleh Sayyidina Ali. Tengok ulama ni. Ulama menulis. Tapi ambil konting yang orang lain punya. Kata Sayyidina Ali, ta'allam la a'lam wala ta'allam a'lam. In qulta la a'lam, allimuka hatta ta'lam. Wa in qulta a'lam, sa'aluka hatta la ta'lam. Terjemahannya 2 minggu akan datang. Boleh? Nah, boleh. Tak apa kita terjemah 2 minggu. Ta'allam la a'lam. Belajarlah sebut saya tak tahu. Wala ta'allam a'lam. Jangan belajar dan selalu sebut saya tahu. Kenapa? In qulta la a'lam. Kalau engkau mengatakan aku tak tahu. Alimuka hatta ta'lam. Depa akan ajak kamu sampai kamu tahu. Wa in qulta a'lam, kalau kamu selalu sebut saya tahu. Depa sa'aluka hatta la ta'lam. Depa akan pi tanya hang sampai hang tak tahu. Dah selalu tahu. Orang pun geram lah, tanya. Lah tak tahu. Kenapa? Especially dalam bab agama, jangan malu ya. Jangan malu. Kalau orang tanya, apa hukumnya kalau darah muslimat keluar 6 hari? Hari ke-7, berhenti. 8, keluar lagi. 9, begitulah, tak tahu. Jadi kita pun jawab, wallahu a'lam. Maksudnya kita tak tahu. Jangan berderah jawab juga. Lah, kawan tu tak solat. Dah keluar. Berapa hari keluar? Sampai hari ke-25. Dia pun tak semayang. Masa darah keluar, walau darah tu darah apa tu? Setelah 15 hari, dan keluar darah tu walaupun tak teratur, tapi dia lebih 24 jam. Bukan satu hari ni. 24 jam ni dikira. Satu hari ni berapa jam. Rentang waktu 15 hari. Nah, dan malam, hitungan tadi darahnya 29 jam. Alright. Kemudian ketika keluar pada hari yang ke-16, itu bukan darah haid lagi. Itu darah apa tu? Istihadah. Nah, bila darah istihadah, hukumnya wajib solat tak? Wajib. Wajib puasa tak? Tapi ada syarat ni. Ketika nak solat, jangan ambil wudhu earlier than the actual time. Tak. Dia kena masuk waktu dulu baru ambil wudhu. Maaf. Ketika berpuasa, kena jaga. Kapas kena letak betul-betul. Kalau dalam sangat membatalkan puasa. Itu darah tu. Jadi kalau kita tak tahu jawab, saya tak tahu. Bila kita kata saya tak tahu, itu bermakna kita tahu. Kerana kita tahu yang kita tak tahu. Lebih bagus lagi, maaf saya tak tahu. Yang tahu, jumpalah ustaz yang tahu. Siapa ustaz yang tahu? Saya pun tak tahu. Nah, jangan malu. Sebab, kalau sebut tak tahu itu adalah maksud dia tahu.
Tak habis lagi ni cerita. Faja'ala yahliqu wa ana sakit. Maka dia pun mulai bercukur, mencukurkanku dan aku diam saja. Faqala kabbir kabbir. Dia pun mengatakan, tengok ni orang tukar je. Orang cukur rambut jadi macam ustaz pula. Awal ni imam ni, imam besar ni. Bertakbirlah, bertakbirlah. Ha, gitu. Kalau orang kata bertakbirlah, kita nak sebut apa? Kalau orang kata bertakbirlah, kita nak sebut apa? Ha, jangan takbir. Betul lah tu orang suruh takbir. Kita sebut apa? Ha, jangan takbir. Tapi Allahu Akbar tak keluar. Kenapa? Saya dulu ada satu pengalaman di TV 9 di satu masjid. Abang ni pandai lah, sekarang dia tak ada dah. Kan kita biasa, kalau sengap-sengap kan, takbir kan. Kita pun, Allahu Akbar. First round tu dia pasal takbir. Saya pun tengok jamaah, Allahu Akbar. Bila dah nampak macam ada mengantuk sikit, kami rest, bila pun sebut apa? Tasbih, semua tercengang. Pandai betul lah abang tu, dah tak mengantuk. Saya pun heran, tak pernah dengar. Biasa takbir, Allahu Akbar. Bila dah nampak dah orang macam ni sikit, tasbih. Seorang pun tak bunyi. Tapi bangkit daripada tadi tu, tidur mengantuk tadi tu. Bijak abang tu. Akabar tu, maka aku pun bertakbir. Falamma faraghtu qumtu li adhab. Dan setelah aku selesai dicukur, aku pun berdiri untuk pergi pulang. Faqala, salli raka'ataini thumma'zi. Masya Allah. Dia berkata padaku, solatlah dua rakaat. Kemudian pulanglah. Qultu lahu, min aina laka ma amartani bih. Aku pun tanya, dari mana ilmu yang kamu perintahkan padaku? Masya Allah. Faqala, ra'aitu ata abna rabah yaf'aluhu. Aku telah melihat Atta' ibn Abi Rabah, seorang tabi'in mengerjakannya. Atta' ni seorang yang sangat alim. Atta' ibn Rabah. Kalau nak bagi nama anak kita bagus, Atta'. Atta', tapi ejanya Aita' alif hamzah, Atta'. Sebutnya pun dengan Atta' Ta'. Oh, tu nah. Bagus nama ni. Beliau seorang yang faqih. Atta' ini tak pernah dengar kan? Hari ini dengar. Dan boleh bagi nama, sedap nama. Contohnya Ubayr, itu kan sedap nama tu. Ha. Contohnya, apa lagi? Apa? Zuhair boleh. Kaknya sebut Zuhair ni, ada kawan kami semalam pengsan. Ya? Mungkin ada yang kenal Ustaz Zuhair yang dekat Ampang. Ha. Saya baru dapat mesej pagi tadi dalam grup kami, tulisan anak beliau. Semalam beliau pengsan dan didiagnos serangan jantung. Sekarang di hospital mungkin pusat Islam dan akan dicek balik. Kita baca fatihah untuk beliau. Saya tak pasti keadaan sekarang tengah koma ataupun sedang. Wallahualam. Tahu kan Ustaz Zuhair kan? Beliau selalu buat majlis maulid, kemudian mahatafiz beliau tu. InsyaAllah. Beliau mentadbir dengan bagus sekali dekat Ampang. Alhamdulillah. Kalau dunia Melayu kita ni, kalau para lain tu dipanggil angin ahmar. Angin ahmar tu memang ada riwayat pun namun tak kuat. Tapi boleh kita guna untuk kita bernasihat menasihati. Daripada Sayyidina Hussein, anak cucu kepada Nabi, mengatakan bahawa angin ahmak ni adalah iblis dalam bentuk warna merah. Dia asalnya ar-rihul ahmak, rih.
ada iblis, dia macam angin dan warnanya merah. Kalau dia datang pada seseorang, maka boleh terkena angin ke. Tambah lagi faktor darah bersumbat, kolesterol tu, gitulah eh. Ha, jadi orang Melayu, bila begini, diambilnya satu perkataan, dikekalkan satu perkataan. Ya asalnya, arwihu al-ahmar. Iblis tadi itu dalam bentuk angin yang berwarna merah. Jadi orang Melayu, reh tu tak dipanggil, tak disebut, diambil angin. Ahmar tu dikekalkan tu yang dia angin. Ahmar, asalnya angin merah. Maka bila kita sebut, Masya Allah, dia tu kena angin merah. Siapa yang faham? Kan? Walhal, angin ahmar. Nah, kalau orang buat, dia terkena kenapa? Dia terkena arwihul ahmar. Pun tak faham juga. Nah, itu yang asalnya, angin ahmar. Sebab itu, eloklah baca satu doa yang dikarang oleh ulama dan dikatakan juga daripada Salim Al-Husin, wallahu alam dikatakan. Macamlah. Tuan-tuan baca di samping kita jaga. Nah, yang strok, inilah dia. Yang strok tu, itulah dia. Nah, jadi baca. Lebih kurang sekali seumur hidup. Saya ada doa tu kat rumah. Nanti saya protestate kan boleh baca sama-sama. Bagus sebulan sekali, seminggu sekali. Macam ya. Mudah-mudahan beliau Allah bagikan yang terbaik untuk beliau. Allahumma. Amin. Saya kenal beliau personally, seorang yang sangat baik. Sangat suka majlis solawat, majlis-majlis ilmu. Beliau katanya sponsor budak-budak yang praktis tempat beliau tu. Saya tak tahu apa perkembangan yang terkini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mengajar tadi Atha' bin Rabah. Maksudnya, Imam Ad-Damiri itu orang alim. Tapi belajar daripada seorang tukang cukur. Apa maksudnya ni? Ilmu tu diambil tak ilmu. Walaupun daripada budak-budak ataupun orang biasa. Tetap diambil kerana ilmu tu baik, bagus. Ada satu hadis menyebutkan tentang perkara ini. Al-hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah itu barang yang orang mukmin hilang. Maksud barang yang tercicir, hilang. Adatnya barang yang hilang, kalau kita jumpa, kita akan ambil kan? Itu juga. Hikmah itu barang hilang milik orang mukmin. Di mana pun kita dapat, belajar, ambil. Walaupun daripada orang yang bawah daripada kita. Mungkin anak murid kita, mungkin. Nah, kita belajar juga. Kenapa tu? Sebab benda itu benda yang baik. Ada seorang tabi'in. Selepas solat maghrib, dia beriktikaf di masjid. Tak bergerak-gerak, tutup. Tak bergerak-gerak sampai isyak. Tapi tunduk tu maksudnya berzikir. Berzikir. Tu yang kena ada kaunter, kena ada tasbih. Tak bergerak-gerak. Lalu orang tanya, why Tuan Syekh? Dari mana Tuan Syekh mau belajar zikir ni tak bergerak-gerak? Tapi jangan tidur. Kalau jenis kan lain macam ni. Sampai kok diam. Syekh ni kata, saya belajar daripada kucing yang nak tangkap tikus. Kucing nak tangkap tikus macam mana? Ingat ke? Diam ke? Diam. Diam ke? Sabar. Keluar tu celah kok dia ambil. Kenapa? Itulah dia. Sama juga. Daripada mana pun, benda yang baik kita belajar. Walaupun daripada budak-budak. Sebab yang namanya ilmu tu barakah. Kadang-kadang kita dapat sesuatu tu dari orang biasa je. Kadang-kadang setelah makan kambing, tangan ni berlemak kan? Kita buat apa? Basuh dengan sabun dan yang lupa air. Tapi yang lebih baik apa? Tisu. Tisu dulu. Tisu buang dulu. Oh kita ini. Hikmahnya sangat besar. Sekarang jarang saya tengok. Tapi di kampung saya dulu, kalau makan dia akan bagi air basuh tangan. Kan?
Untuk empat orang, kan kita makan satu safarah. Baik. Kalau orang tak ada ilmu ni, dia dah yang beruntung. Sebab dia yang pertama sekali menyelamkan tangannya dalam tu. Apa akan jadi air tu? Air kari. Sebab kari dia makan tadi, dah dia tak usap tangan. Kerana kalau boleh, dia ada pentua. Sebelum ditisyukan. Sebelum ditisyukan. Dijilat. Sebab enzim-enzim akan memudahkan pencernaan. Dan kita nak jilat jari bersilat. Berselang bersilat. Berselang eh. Ni dulu. Pada rende nale mode anjir. Ke macam mana? Ke makan dengan sudu ni? Makan dengan tangan eh? Bila dah habis makan, ni dulu. Ni satu, dua. Ni petua, bukan fatwa ni petua. Satu, dua, tiga, empat, lima. Dalam hati kita baca, wah. Iza batashtum, batashtum jabbarin. InsyaAllah. Habis makan ni, dia makan ni, usap pinggang. Tapi jangan ketika kambing kuzi tadi, jangan. Setelah dibasuh. Usapkan, usap. Ambil tisu. Oh, basuh. Basuh, usap kat pinggang ni. InsyaAllah, kuat. Lutut. Saya dapat ilmu ni daripada pakcik saya. Pakcik saya, orang mana tadi. Ya Allah, buka lutut beliau. Saya mimpi beliau. Malam tadi, kita ingat. Lama dah tak mimpi beliau. Ni, beliau ni umur 80 tahun diangkat bantu sorang-sorang dia. Tapi dengan kereta sorang. Bos ni, kuat betul kerjanya. Beliau ajar saya, baca ni dia kata. Wa'idah, batashtum, batashtum, jab, dan hari. Kemudian dapat berbasuh, usapkan pinggang dan lutut. Siapa yang ada sakit lutut tu, usahalah. Kita usaha kan. Dan ini ni, yang ini ada hikmahnya ni. Tapi tutup internet nanti saya bagi tahu. Ini yang hikmah tangan tadi ni. Silakan, silakan. Silakan siapa yang ada urusan, kita dah tamat dah ni. Tinggal 10 minit ya. Silakan. Nanti saya nak bagi tahu setelah tutup internet, setelah kita buat macam tu, apa kegunaan tangan tadi. Tapi lepas makan, usap wa ila batashto, batashto, jabari. Memang tak sempat baca. Baca dalam hati. Macam tu ya. Dalam hati baca wa ida batashtum, batashtum jabari. Tak payah baca ya kan orang nanti. Wa ida belik majlis orang. Lepas tu, tadi kita usap pinggang kan. Ada satu lagi. Yang satu ni tak boleh kita nak umum sangat. Takut orang salah faham. Tapi tutup dulu internet. 12, 12 satu minit kita beritahu. Ingatkan saya ni Kak Ajah, takut nanti saya lupa apa kegunaan yang tadi tu. Baik, kita baca yang terakhir. Menimbun rambut. Ya Allah. Menimbun rambut. Dan sebelum menimbun, maka dianjurkan untuk bertaubat kepada Allah ni. Dan bersiap agar rambut tersebut menjadi saksi ni pada hari kiamat. Saya ada teringat satu petua tentang rambut ni. Tapi tak apalah tu kemudian. Untuk orang yang pergi haji dan umrah. Kadang-kadang bukan saya tak nak bagi amalan maaf ya. Sebab kadang-kadang takut disalahpaham orang. Kecuali kalau kita memang amanah. Silakan, silakan. Berdasarkan hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam baraka wa sallam amara bidafni sya'ri wa dhufuri wa dami. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam telah memerintahkan untuk menanam rambut, iaitu rambut kepala, ketiak dan kemaluan, dan kuku juga darah. Tanam ni maksudnya gali. Gali itu tanam. Itu paling baguslah. Kalau buang lontong sampah, kalau tak sempat tak apa. Tapi jangan buang berderai macam tu. Hubur, tak dalam, tisu ke, whatever. Oh, kita hormati dia.
Dengan sebab buku ni lah orang puji kita, contohnya. Kalau orang tak ada buku, apa pelik? Apa jadi? Contoh bulu kening tak ada, rambut tak ada, tiba-tiba datang jumpa kita 12 tengah malam, bagi salam, Papa Ajuan. Agak-agak macam mana? Sebab itulah yang lelaki makruh botak. Satu, Nabi tak pernah botak kecuali ketika bercukur waktu umrah dan haji. Yang kedua, rambut itu adalah mahkota dan penghias, termasuk juga bulu-bulu kening, termasuk juga kuku. Kalau orang tak ada kuku, ni memang pelik. Orang tak ada kuku langsung, memang pelik. Ini adalah sebenarnya Muslimat kan, jadi kuku dicantik-cantikkan. Tak mengapa. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terakhir, tidak mencukur rambut dalam keadaan berhadap besar, kerana hukumnya adalah makruh. Dikatakan nanti dia akan datang pada hari kiamat nanti. Dikatakan. Nah, sebab itu kalau kita dah terpotong, dah tercukur, tak mengapa. Kalau sempat kita kumpul-kumpul. Kalau tak, dia dah bertibaran dah. Kita cukur tingkat 10, dia dah turun kat bawah. Tak payah kutip. Berterbangan dah, tak apa dah. Kalau ada, tak apa. Nanti bawa mandi sekali, tak mengapa. Tak bawa pun tak mengapa juga. Membaca doa berikut ini, dari mulai waktu dicukur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma hadihi nasiyati biyadik, faj'alli bikulli sya'ratin nuran ila yaumil qiyamah, waghfirli dhunubi. Ya Allah, inilah ubun-ubun rambutku, dariku ada di tanganmu, masuk dalam kekuasaanmu. Maka jadikanlah pada setiap rambutku ini cahaya bagiku sampai hari kiamat. Dan ampunkanlah dosa-dosaku. Tengok ni, nampak macam ni pun Islam bagi kita satu peraturan cara. Jadi cantik Islam itu ada peraturan. Baik, yang terakhir, dua kali akhir dah ni. Ini yang terakhir betul ya. Membaca doa berikut ini setelah selesai dicukur. Saya risau tadi kan kita nak bercukur ni, tak baca doa ni kan, biar last-last baca doa. Apa doanya? Allahumma atini bi'adadi kulli sya'ratin hasanatan. Ya Allah, berikanlah aku pahala dari jumlah setiap rambut. Apa rambut kita yang dicukur tadi ada kira? Siapa yang boleh kira? Namanya Abu Nawas. Abu Nawas, pernah nak cerita? Tak nak cerita dah, nak habis masa ni. Wamhu anni biha sayyi'atan. Dan hapuskanlah daripadaku sebanyak rambut tadi dosa-dosaku. Itu doa. Itu doa kita minta. Warfa'li biha darajatan. Dan angkatkanlah setiap helaian rambut itu, angkatkan darjat ke. Kan banyak helaian tu. Waghfirli walil muhalliqina wal muqassirina wal jami' muslimin. Bagus betul doa ni. Dan ampunkanlah aku dan juga bagi orang yang mencukur semua rambutku. Ada juga yang tak cukur tapi dia memotong sebahagian rambutku, dan untuk seluruh kaum muslimin. Sebab tu doa Allahumma ghafir astaghfirullaha lil mu'minina wal mu'minat. Pernah tak saya bagi tahu betapa pahalanya? Sudah. Apa? Sekali kita sebut sebanyak bilangan orang yang beriman, lelaki dan perempuan. Ini hadis ni. Nabi sebut, man qala, siapa yang baca, man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat, kataballahu lahu bi kulli mu'minin wa mu'minatin hasanatan. Siapa yang minta ampun kepada Allah untuk diampunkan dosa setiap orang yang beriman lelaki dan setiap orang yang beriman perempuan, pahalanya ditulis sebanyak mana ramai mereka itu. Hadis ni umum. Tak disebut apakah mereka daripada zaman Nabi Adam. Cuba bayangkan berapa ramai manusia zaman daripada zaman orang yang beriman daripada zaman Nabi Adam. Ramai tak? Ramai. Cuba kita kecilkan supaya senang untuk kita fahami. 2024 ini, berapa orang-orang yang beriman? Approximately 2 bilion. Baik, 2 bilion. Sekali baca
Yang ini pahala kita 2 bilion. Tu tadi Kak Ajar, tak termasuk meninggal tu. 2 bilion tadi kan? Amin. Apa bacaan ni? Ikut saya lah. Ada dalam kitab ni. Apa ada kitab ni, buka pada muka surat. Tak ada sahaja, nanti boleh baca. 45. Ni, 45. Baik, ikut saya. Astaghfirullah lilmu'minin walmu'minat. That's all. Tu je. Pahalanya berapa tadi? 2 poin. Kata ulama, bacalah 27 kali pagi, 27 kali petang. Sebona-bonanya, baca lebih pun tak. 100 kali, let's say. Bukan payah sangat. Astaghfirullah, aku mohon ampun kepada Allah, lilmu'minin, untuk orang yang beriman lelaki, walmu'minat. Kita sekarang maybe tak terasa. Tapi bila dalam kubur, Allah nampakkan pahala bacaan tu baru kita terasa nak baca. Sebab itu kata ulama, orang Islam menyesal juga ketika dalam kubur kerana dua sebab. Satu, dulu pernah dikongsikan amalan daripada Nabi baik, daripada hadis ulama, tapi tak buat. Menyesal dia. Yang kedua, dia menyesal bukan kerana tak buat, tapi kerana tak banyak. Di ketika orang buat ratusan, dia buat mungkin dalam 10 je. Berbezalah. Contoh orang OT kan, lagi banyak OT, lagi banyak dibayar. Nah, jangan kita complain kenapa you got more than mine. Jangan salahkan orang sebab dia yang OT berjam-jam. Sampai cakap. Jadi, ya. Yeah. Hmm. Dah habis yang ayat boleh. Tapi kalau boleh, biar kita exclude-kan Kak Ajah, jangan include. Sebab tu pun tak banyak. Kita dalam kita baca Sayyidul Istighfar tadi kan. Wa innahu la yaghfiru dhunuba illa bukan payah mana pun astaghfirullah halin nawal. Sebenarnya Kak Ajah semua mengaji pun dah baca dah. Tapi bukan bacaan macam tu. Kan dah baca Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kan kita sambung tu. Wali jami'il muslimina wal mus wal mu'minina wal termasuk ni al-ahya'i minhum wal amwat. Sama lah juga. Tapi kita nak cepat biar dapat cepat pahala. Jadi kita tak baca panjang tadi, sampai baca panjang tadi pun termasuk juga. Sekali dibaca doa tadi dengan niat juga untuk orang yang beriman tadi kan, 2 bilion dia dapat pahala. Kita sedar tak sedar, memang semua dah dapat dah ni. Cuma biar kita banyak-banyak, kita nak meninggal dah ni. Kan? Jadi yang ini ringkas tapi pahala banyak. Sama-sama, astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Ah, sama-sama. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Kalau orang rajin lah kan? Kalau orang rajin. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. 2 bilion. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. 4 bilion. Tak ada rajin lain 4 bilion lagi tu. Lah 15 kan? Yang bilion-bilion tu serah pada Allah. Pasti, pasti. Walaupun baru hari ni, berapa bulan? 24 bulan Januari 2024, baru tahu hari ni pukul 12. Ni baru tahu ni, apakah yang sebelum ini kita amalkan dapat 2 bilion juga? Ya, dapat. Dapat juga. Nah, walaupun kita baru tahu hadisnya. Contoh, Kak Ajah, Mak Ajah, berapa banyak dah solat? Alhamdulillah, bertahun-tahun dah. Sedar tak? Satu ayat yang kita baca dalam solat, satu ayat. Itu lebih baik daripada seekor unta yang gemuk dan bunting. Siapa yang solat baca 3 ayat saja? Tak, anak-anak. Kalau tak, batal solat kita. Paling kurang kita baca berapa ayat? Satu rakaat. Paling kurang. 7. Berapa ayat tu? Al-Fatihah. Itu tu lebih baik daripada 7 ekor unta yang gemuk
dengan yang bunting. Nabi sebut bukan saya. Nabi sebut. Nabi beritahu tentang Sayyidina Abu Hurairah dan lain-lain. Ayuhibbu ahadukum idha raja' ila ahlihi ayyajida thalatha khalifatin idha bin simat. Mau tak kamu balik ke rumah? Kamu tengok tiga ekor unta yang gemuk dengan yang bunting. Maulah kami ya Rasulullah. Kata Nabi, فَثَلَاثُ آيَاتٍ يَقْرَأُ بِهِنَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتٍ خَيْرٌ لَهُمْ مِنْ ثَلَاثِ خَلِفَاتٍ يَا رَحِمْ سِمَنْ. Seorang daripada kamu solat baca tiga ayat dalam solatlah, tak kira fardu, sunat, qadha, nazar, itu lebih baik daripada tiga ekor unta yang gemuk dan yang bunt. Kalau empat, empat. Kalau lima, lima. Kan kita dah baca tujuh kali berkurang. Baru hari ini tahu contoh. Yang kita balik dulu ke ajar 9 tahun balik. Nah? Paling awal 9 tahun tu ada 16 hari. Pun dikira juga. Jadi depan saya ni, bolehlah saya katakan saudara untuk. Betul? Satu, ya silakan. Baik. Kita berhenti kat sini. Kak Ajah punya. Saya ingat Kak Ajah ni. Ada Bang Haji tanya, apakah amalan atau ayat untuk mengelakkan binatang berbisa masuk ke dalam rumah kita, contohnya ular lain-lain. Saya lupa sekarang, tetapi antara bacaannya satu pengaji, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa sami'ul 'alim. Kemudian baca salamun 'ala nuhin fil 'alamin. Tiga kali. Salamun 'ala nuhin fil 'alamin. Salam sejahtera ke atas Nabi Nuh. Nah, salamun ala Nuhin bil alamin. Sebab kisah dulu ingat tak bahtera Nabi Nuh. Kan binatang-binatang menumpang dekat situ tu. Nah, jadi dikatakan mereka berterima kasih dengan Nabi Nuh dikatakan. Jadi kita ambil barakah kat itu. Tapi siapa yang hafal Bismillah, Masya Allah, la yasukul khaira illallah, Bismillah, Masya Allah, la yasrifu su'a illa Allah, Bismillah, ma sha Allah, ma kana min ni'matin fa min Allah, Bismillah, ma sha Allah, la ya'ti bil hasanati illa Allah, Bismillah, ma sha Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ulang tiga kali. Kali yang ketiga tutup. Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahim. Amin. Tiup sebelah kanan. Tiup sebelah kiri. Tiup depan. Tiup belakang. Ini mengelakkan pencuri masuk. Mudah-mudahan ular pun jangan masuk. Tapi dari khas untuk pencuri. Sempat tulis. Dua minggu lagi kita sambung. Sebab masa dah tak cukup. Dua minggu nanti saya minta Kak Saluang. Tak apa, yang minta tak apa, saya bawa LCD saya dengan kawan, kita tembak dekat sini, yang putih ni, nanti tangkap kapas saja. Boleh kita nanti tu antara kita dia. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua, dan Allah kasihani orang-orang di Palestin. Masih lagi nak mereka. Siapa yang nak pergi umrah tu, mungkin dah kali yang ke-18, simpan hari itu bagi dengan orang Palestin. Sebab mereka lebih memerlukan sekarang musim sejuk dan mereka kebuluran sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ta'ala sallam ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.